Penemuan sumur kuno di Sungai Sukorejo, Dusun Besuk, Desa Toyoresmi, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri, menarik perhatian masyarakat dalam sepekan terakhir. Betapa tidak, dilihat dari bentuknya, sumur tersebut bukanlah sumur biasa, tetapi sumur peninggalan masyarakat tempo dulu. Beragam dugaan yang muncul terkait keberadaan sumur kuno ini. Ada yang menduga sumur ini peninggalan masyarakat pada zaman Majapahit, namun sebagian lainnya menduga sumur ini sudah ada sebelumnya atau pada masa Kerajaan Kadiri. Sebelum menjadi sungai, daerah ini diduga merupakan kawasan kota atau pemukiman penduduk di masa lalu. Dugaan ini sangat beralasan karena sumur sejenis yang ditemukan tak hanya satu, tetapi cukup banyak. Selain itu, lokasi ditemukannya sumur kuno ini juga sangat dekat dengan situs-situs penting lainnya dari zaman Kerajaan Kediri, seperti situs Totok Kerot, petilasan Sri Aji Joyoboyo, atau situs Pamenang. Namun terlepas dari hal tersebut, banyak kisah misteri yang disampaikan warga terkait lokasi ditemukannya situs ini. Mulai dari banyaknya biji emas yang sering ditemukan warga hingga lokasi penemuan sumur kuno yang dikenal angker. Berikut penjelasan langsung warga di sekitar lokasi penemuan sumur kuno di Sungai Sukorejo, agar siapapun yang datang dan turun ke sungai untuk melihat situs sumur jobong ini lebih berhati-hati. Saya nyewa di situ. Terus malam itu kadang ada gemuruh suara, tapi nggak ada orangnya. Suara apa biasanya, Pak? Ya, seperti orang ramai gitu ya. Padahal nggak ada orang. Nggak ada. Kalau di situ ada wewenya, Mas. Ada? Wewe gombel. Di situ ada. Jadi rawan, Pak, ya di sini? Rawan, di sini rawan, Mas. Masih ada mitosnya. Terus itu kadang-kadang tuh anak yang dibunuh itu, di situ ada yang dibunuh di situ dulu. Namanya Rosita itu kadang-kadang kelihatan ke tempat situ jalan-jalan. Namanya orang banyak ya, ada yang cerita, itu Rosita itu sering jalan-jalan di itu apa itu di jalan raya. Mantap itu, Mas. Jadi di sini kalau sudah apa itu tenggelam matahari tenggelam itu merinding kalau di sini. Ini desa, Mas. Bekasnya desa. Ya, ceritanya orang Pasai. Jadi ini menjadi sungai pada saat apa, Pak? Terjadi letusan Gunung Kelut pada apa? Letusan Gunung Kelut. Iya. Letusan Gunung Kelut. Sekitar tahun berapa itu, Pak? Sekitar tahun 1911 antar 12. Kemudian buka. Karena terus jadi nampakan Sungai Sukorejo itu kan saya dulunya dari desa Sukorejo situ kan. Yeah. Karena kan sampai ini kan kalau sudah di Sukorejo itu cabang-cabang. Ada tiga, ada yang dari sana, ada yang dari sana, ada dari kan dari anak sana itu dari Gulungan, dari Menggulut dan itu kawasan ini kan. Kebalan. Ini kampung sini habis semua nih, Pak? Ya, habis. Dari tiga itu jadi satu akhirnya. Bermula dari apa tadi? Bermula dari penemuan sumur itu tadi. Bermula dari ada orang. Ya, ada orang kesusahan lah. Nah, itu minta diberi rezeki dari situ. Situ kan dikasih tanah, tetangga itu untuk dibongkar. Ternyata dia di dalamnya ada emasnya untuk biaya persalinan sebuah istrinya untuk melahirkan. Istrinya secukupnya itu, lebihnya ya sehingga tidak ada lagi. Waktu pernah tebuknya di situ itu, akhirnya orangnya jalur orang lah, aku tuh berjiko kok kono lah. Ternyata kelanjutannya orang-orang yang mencari tidak dikasih. Begitu. Akhirnya digali sampai dalam itu. Ini buah ya.
heboh sampai sekarang. Sampai dilaporkan ke desa, juga sampai dari kantor polisi, kecamatan turun tangan. Jadi kalau dilanjutkan, dia bisa merusak ekosistem sungai itu, alam toh kan. Itu kan, menurut saya kan gitu. Emasnya berupa emas perhiasan atau emas mentah? Emas mentah. Jadi dia dapat petunjuknya dari mimpi. Jadi waktu itu ya mandi di situ. Mandi di situ kan nggak tahu kalau di situ itu ada, kalian istilah sumur itu nggak tahu. Tahu-tahunya ya gitu kelihatan. Kalau saya sudah tahu lama datang sudah ada sampai semenjak pokoknya saya di situ tuh tahu. Tahu. Di situ ada sumur jembatan, itu jembatan. Dan waktu itu airnya itu ya selalu penuh. Kalau airnya pak surut ya kelihatan. Kalau pasang nggak kelihatan. Jadi memang di situ tuh banyak. Mungkin saat ini ya ditemukan hanya dua ya. Nanti kalau semuanya surut kemarau, mungkin seperti rumput-rumput biar dibersih itu tahu semua. Memang bekasnya pemukiman pak daerah situ. Kemungkinan kasih pemukiman kan banyak. Saya sebelah sini juga ya juga ada. Nah, itu hanya urutannya di situ di sebelahnya di lahan pertanian desa Sogo itu juga ada. Itu juga ada peninggalan pertanian. Sampai deretan yang ditemukan sumur gitu ya di makam Syekh Zainal Abidin itu juga ada petilasan juga ada. Saya kan tahu saya di sini waktu menggali itu cetakannya juga banyak batu tumbang kan. Jadi seperti Pak Menoto nggak tahu kalau ada batu tumbang nggak tahu. Saya tahu itu banyak juga. Itu mungkin kerajaan atau saya nggak tahu persisnya kan. Daerah sini ya. Ini muncul apa ya? Cagar alam gitu kan. Cagar budaya. Cagar budaya. Itu sudah itu banyak banget. Sampai sungai dibuka sekarang juga. Dulunya kesamaan dibuka jadi kesamaan ditemukan. Kesamaan ditemukan di Joko Towo sebetulnya sudah ada selama ini. Bahkan sebelah juga ada sumur Gumuling Pak. Kalau yang tadi itu dinamakan sumur apa? Belum ada namanya? Belum ada namanya. Kalau sungai Pak ya, ini Sungai Sukorjo. Di tepi guys, teman-teman di tepi Sungai Sukorjo. Sukorjo di Pagu Sungai Dermo, kalau di Semangat dan Purwakarta Sungai Serinci. Harus kerja yang saya katakan. Ini bentuknya sungai. Mereka mengalir satu jadi satu ke sini. Sini urutannya sampai sini.